jalan hidup gitu, temenan kita notabene yang maksudnya udah pernah ketemu, silaturahmi aja, menjalin silaturahmi. Berarti nggak ada yang spesial kayak mungkin kencan atau bahasan-bahasan lebih private gak gitu, nggak ada sih, ya? Tapi di mata Dede sendiri, Bilar sosok seperti apa sih? Baik, baik, maksudnya ya dia juga ya, orangnya pekerja keras juga kelihatannya, terus orangnya humoris gitu. Dede, kamu jadi ketawa sendiri gak sih sama Bilar? Maksudnya, kok kita jadi begini banget gitu ya, gara-gara kemarin di talk show bareng gitu kan. Jadi, kok kita jadi maksudnya jadi seperti ini gitu, jadi. Ya, itu jadi bahasan kita aja, bercanda-bercandaan, seru-seruan gitu sih. Kalau dari kedekatan kamu dinaikin jadi sinetron, kira-kira menurut kamu seperti apa? Mau gak main sinetron bareng Bilar? Ya, insya Allah kalau memang dikasih umur, terus dikasih waktu gitu, dan ada, maksudnya ya ada waktunya ya, kenapa enggak gitu. Berarti buat acting enggak ada kecanggungan sama sekali acting ya? Enggak, insyaallah. Dek, ini kan udah umur 21. Mungkin Dede sendiri nargetin enggak sih untuk nikah, Dek? Enggak ditargetin lah Dede mah. Maksudnya ya sedikasinya aja. Pengennya mah ya kalau deket-deket ya alhamdulillah. Tapi enggak pun ya enggak apa-apa lah gitu. Allah pasti udah mempersiapkan yang terbaik gitu. Waktu yang terbaik, orang yang terbaik gitu aja. Ya sebenarnya bukan mereka manfaatin ya, tapi itu adalah salah satu bentuk support mereka yang gua anggap sebagai salah satu bentuk support mereka ke kita, dimana emang alhamdulillah alhamdulillah hubungan baik kita banyak, jadi orang banyak yang suka gitu dengan hubungan baik kita, dan kesannya atau banyak yang ngejodoh-jodohin dan ngedoa-doain kita untuk bisa bareng, bisa jodoh gitu. Tidak menutup kemungkinan nggak sih kan? Ya sejauh ini gue cuma bisa bilang gue temenan sama Lesti. Kita cuma menjalin hubungan baik, jalan silaturahmi. Ya kedepannya kita gak ada yang tahu gitu. Jadi peluang itu ada ya? Ah, peluang apa depan gawang nih? Golin. Salah satu tipikal peluang... bilang gak sih Lesti? Lesti? Ya, tapi termasak waktu itu Bilar pernah bilang. Beberapa kali aku bilang kayak tipe istri idaman aku tuh ketika aku bisa nyaman dengan orang tersebut, dan Lesti salah satu orang yang bisa bikin aku nyaman juga ketika aku dekat Lesti gitu. Dan nyambung diajak ngobrol juga kan. Ya, dua kriteria itu termasuk lah, dan salah. Nggak tahu deh, enggak sih kayaknya.